Halo, assalamualaikum. Saya doakan semoga sahabat semuanya diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Dan untuk yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala ya. Untuk permasalahan kali ini kita mendapatkan sebuah forklift ya, di sini merek Crown, tipenya 5700 series. Untuk permasalahannya di sini untuk garpu tidak bisa naik full. Tidak bisa naik full atau kurang sekitar 15 sampai 30 cm. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat aja ya. Nah, di sini mentok, tidak bisa untuk naik full ya. Nah, itu nabrak di raknya. Jadi kita lakukan pengecekan dulu ya. Pertama untuk settingan atau kalibrasinya. Surayo meneh nek ngono kuwi nek radio dari Jomai CR. Oke, sahabat semuanya. Kalau sahabat semuanya tadi memperhatikan, di sini untuk cara kalibrasinya dua kali. Untuk yang pertama, kita kalibrasi di sensor ketinggian 315. Dan yang kedua, kita kalibrasi lagi untuk di sensor ketinggian 320. Ini biasanya untuk menyiasati, dan biasanya hal-hal seperti ini terjadi manakala untuk encodernya, encoder 2 untuk holdernya sudah tidak kencang atau untuk encodernya sudah mengalami sedikit error atau kerusakan tapi masih bisa membaca atau masih bisa dipakai. Dan untuk cara mensiasatinya seperti tadi, biasanya hal-hal seperti itu penyebabnya kadang untuk rumah encodernya mengalami keausan sehingga untuk
Holden encoder tidak kencang. Oke, setelah kita lakukan kalibrasi dua kali, saatnya untuk pengecekan. Oke, kita cek dulu ya. Oke, untuk pengecekan ya, mudah-mudahan udah bisa. Mudah-mudahan udah bisa, udah sampai ke atas full. Kalau yang tadi kan kena rak ya, tidak bisa naik full. Kalau di sini coba, setelah dikalibrasi, mudah-mudahan bisa untuk naik fullnya. Oke, itu udah bisa ya, malah lebih. Itu malah lebih kena palet. Berarti di sini untuk kalibrasinya sukses, bisa. Oke, ini udah bisa naik full. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Komen jika ada yang salah dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.